Assalamualaikum, hi guys. Jadi sekarang aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke Wayang Windu Pandanjuan yang ada di Pangalengan. Dan sebelumnya maaf banget aku lupa opening karena aku lupa. Nah jadi ini aku lagi di perjalanannya. Perjalanannya itu ngelewatin kebun teh, ngelewatin hutan bahkan. Tapi gak, aku lupa di videoin. Pas ngelewatin hutan aku sedih banget, itu lupa di videoin. Padahal aku pengen ngasih tau ke kalian loh guys, sorry ya. Dan sekarang itu hari udah sore, karena aku pergi dari rumah nenek akunya itu jam 2, jam 1-an. Dan di perjalanan itu 3 jam. Jadi sekarang udah sore, udah masuk waktu asyar. Sekarang aku lagi nyari masjid buat sholat asar. Akhirnya aku nemuin masjid. Ini masjidnya bagus banget walaupun di tengah-tengah perkebunan. Terus aku lanjutin perjalanan dan aku lapar. Akhirnya aku makan bakso dulu di sini. Terus kita lanjutin perjalanannya karena sebentar lagi udah nyampe guys. Ini bener-bener dari jalannya aja pemandangannya udah bagus banget. Aku tuh takutnya udah lama perjalanan, ternyata pas nyampe itu hasil si tempatnya itu gak memuaskan. Ternyata ini tuh memuaskan, bener-bener bagus banget. Nah ini adalah pipa gas alam yang ada di Pangalengan. Sebenarnya ini tuh masih panjang banget, tapi aku sempat ngerekamnya itu pas di bagian sininya aja, pas udah mau nyampe di Wayang Windunya. Dan pipa gas alam ini tuh pernah meledak dan menewaskan 2 orang. Kabarnya juga bencana longsor di Pangalengan ini disebabkan oleh meledaknya pipa gas alam ini guys. Tapi PT Star Energy membantah tentang hal itu. Jadi PT Star Energy itu membantah kalau longsornya di Pangalengan disebabkan oleh pipa gas ini. Nah guys, akhirnya kita nyampe juga setelah lama banget di jalan. Sekarang itu jam 17.21, udah mau jam 6. Dan di sini bener-bener dingin banget. Dingin guys, itu bagus banget. Guys, ini itu bener-bener bagus banget. Kita jalan ya. Oh my god, takut. Aku pengen di situ. Aku pengen di situ, guys. Sini guys. Nanti kalian buat kayak ngelihat foto-foto akunya. Lihat di Instagram aku, namanya ini, dan jangan lupa di follow. Wow, bagus banget. Ini tuh dari pabrik yang tadi loh, yang gas bumi itu loh guys. Bener-bener bagus. Guys, aku mau ke sana, ada guguk. Bumlu. Bermi. Ini guys, namanya itu Wayang Windu Panenjoan. Dan karena di sini tuh pemandangannya bagus banget, jadi banyak orang-orang yang mau difoto. Tuh. Tapi benar-benar di sini dingin banget. Sekarang udah jam 6, guys, tapi masih terang banget. Tuh. Barasi bagus banget. Kalian kalau ke Pangalengan harus ke sini. Benar-benar bagus banget. Nah guys, jadi ini adalah view dari Wayang Windu Panenjoannya. Ini terletak di kebun teh yang benar-benar luas banget. Dan ini di puncak gunung. Dan ini di ketinggian 1800 mdpl. Jadi kalian wajib banget bawa jaket. Gak boleh kayak aku gak bawa jaket, jadi kedinginan. Nah guys, jadi di sini juga ada balai-balai. Jadi buat kalian yang bawa anak kecil, bawa keluarga, terus pengen makan-makan, bisa banget bawa makanan dari rumah terus makan di balai-balainya ini, karena balai-balainya juga nyaman banget tempatnya. Jadi bisa bawa makanan kalau kesini. Dan di sini juga ada studio fotonya yang fotonya langsung jadi. Jadi kalian itu difotoin sama petugas di Wayang Windu Panenjoan ini. Cukup kalian bayar 15.000 aja. Nah guys, jadi ini udah dingin banget. Aku udah ngomong beberapa kali di video ini dingin. Karena emang dingin banget dan aku gak bawa jaket. Terus ini juga udah jam 6 lebih 7 menitan atau jam 6 lebih berapa, pokoknya jam 6 lebih 7 lah ya. Segitu aja video aku kali ini. Kalian kalau suka boleh like, comment, share, dan juga subscribe. Bye bye guys, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dah.
kalian juga jangan lupa tonton video aku yang terbaru ya.